Memang tiga opsi itu berkembang selain Perpu juga sempat disebutkan legislatif review kemudian juga sebelumnya ada judicial review sesuatu yang sudah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa tetapi kemudian karena belum dinomori undang-undangnya maka uh, Mahkamah Konstitusi menyebutkan harus diajukan ulang atau kemudian ada proses yang harus dilakukan yang jelas Bang Joni um, sudah wacana ini sudah merasuki ruang-ruang publik apa alternatif solusi yang bisa ditawarkan kalau hanya ada tiga jalur itu secara konstitusional. Kalau pilihannya legislative review panjang sekali, dan saya kira itu bukan pilihan yang tepat. Kalau pilihan Perpu itu kewenangan presiden, tapi saya bisa memperkirakan proses politik yang juga bisa bergerak sangat dinamis di situ, karena ada pro dan kontra, ada setuju dan tidak setuju, dan ada proses politik yang panjang. Hmm. Tapi kalau jalurnya jalur judicial review, emang MK didirikan hmm. untuk menyelesaikan itu, dan ingat. Begitu dibawa ke jalur judicial review tentu ya dengan argumen-argumen dan latasan yang kuat. Nanti di sana ada proses persidangan, pemerintah dan DPR hadir sebagai defendant di sana. Nah hasil keputusannya apa? Dan keputusan MK final dan mengikat, nggak ada satu yang bisa challenge itu. Harus dilakukan. Dan menurut kami itu betul. Itu tepat kalau itu pilihannya. Terserah presiden ya. Namun kalau masih nanti di keputusan MK ada hal-hal yang dirasa kurang, proses legislatif review bisa dilakukan setelahnya. Kenapa sekarang men, me, memaksakan perpu yang kita bisa memperkirakan ada proses politik panjang yang bisa melelahkan kita. Kenapa itu yang dipaksa? Itu bisa juga menyudutkan presiden dan menempatkan presiden di posisi yang tidak ideal. Menuduhkan posisi presiden sabar, sudah sabar, seperti itu. Me, 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 menyudutkan DPR, dua-duanya pembuat undang-undang di posisi yang tidak ideal. Kalau per perpu yang diterbitkan misalnya presiden mengambil keputusan menerbitkan perpu dan ada dua pilihan di DPR menyetujui pertu, perpu dan dia berjalan normal tidak ada apa-apa ya? ya. Tapi kalau kontennya daripada perpu di challenge di DPR karena DPR tidak bisa menambah, tidak bisa mengurang, ya tidak bisa hanya setuju dan tidak setuju dan ada substansi yang menurut proses politik di DPR tidak patut dan ditolak proses politiknya luar biasa hebatnya kenapa resiko itu harus diambil? apa? dan Bo saya malah bertanya ba ini Johnny, kenapa kalau, itu dipaksa? Kayak saya mau menyambung ke sana Tidak. kalau perpu dikeluarkan presiden tetapi kemudian ditolak dpr apa konsekuensi paling parahnya? ya berarti bergerak lagi men-trigger mahasiswa untuk pindah dari presiden ke dpr ribut bakar-bakar lagi korban lagi kenapa itu harus ditempuh? Kenapa harus ditempuh Jadi itu? Ya. Sahabat saya selesaikan. Untuk negara ini solusi yang tepat yang tenang, yang damai dan kepastian hukumnya jelas, judicial review di MK. Jelas sekali itu. Kenapa itu tidak menjadi pilihan dan saya yakin itu sudah disiapkan juga Pasti sebagai alternatif sudah disiapkan, bahkan mahasiswa okay. sudah ke sana. Okay. Sekarang jangan paksa-paksa presiden lah, biar okay, presiden baik. tenang apakah untuk menentukan pilihannya. Dan apakah ya konsekuensi terburuknya adalah mahasiswa bergerak lagi, bakar-bakaran lagi dan sebagainya? Tidak ada memaksa presiden, tapi ada yang aneh Mbak Nana memang. Tadi ditolak perpu karena maunya harus ada undang-undang dulu, baru keluar perpunya kan begitu ya. Tetapi di MK enggak ada pernyataan yang sama terhadap partai politik. Kenapa proses pengujian sedang berjalan di MK? Padahal belum diundangkan. Di MK kan kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini undang-undangnya belum ada, tetapi prosesnya sudah berjalan. Nah harusnya logika yang sama disampaikan oleh partai politik ke MK. Tunggu dulu MK, tunggu undang-undangnya disahkan baru prosesnya berjalan. Ini sidang pertamanya sudah berlangsung. Dan itu dimajukan dua minggu dari jadwal sesungguhnya. Nah, dan dan, saya, saya dan komentar, yang anda tangkap? Saya komentar langsung ya. Kalau proses di MK itu domain MK, jangan minta DPR paksa. Nah, ya, Tapi MK pasti mengetahui aturannya. Makanya sidangnya barangkali menurut perimbangan MK ini okay. belum tepat, sehingga diundur. Itu kewenangan MK. Memajukan jangan lagi minta DPR diundur. intervensi MK. Keliru juga. Ahli ahli ini ya. Tolong letakannya dengan baik. Okay. Jangan, ah, membuat ah, iya. Jangan, <laughs> Jangan membuat rakyat bingung. Jangan mengakibatkan rakyat diprovokasi. Jangan membuat kebohongan di hadapan Jadi, publik. Di Kita dengarkan. Gangan. Kita Gangan. dengarkan. Gangan. Mohon maaf ya. Kita Gangan. Dengarkan. Gangan. ya. Tadi kan saya mau menjelaskan bahwa kritik terhadap perpu adalah undangkan dulu. Dijadikan dulu barangnya itu menjadi undang-undang. Nah di MK sudah berjalan prosesnya tanpa pengundangan. Objeknya itu tidak ada secara hukum. Lalu apa yang dipersidangkan? Kan harusnya kita semua bertanya apa yang menyebabkan MK men, me, apa, menyidangkan sebuah proses pengujian terhadap undang-undang, tapi objeknya belum ada. Okay, okay. Okay. Dan Pak, itu Nama. dimajukan prosesnya. Pertanyaan besarnya adalah kecurigaan publik bisa beralasan. Kenapa? Karena MK dipilih tiga oleh DPR, tiga oleh presiden. <tuk> <tuk> Oke. Okay. Saya ingin cek, sa bahawanya. saya ingin Anda menjawab Tidak, apakah konsekuensi kalau keluar perpu dan ditolak DPR? Apa yang akan terjadi setelah itu? Hmm. Saya pikir kalau kemudian DP sampai ke DPR, DPR biasanya menyetujui. Nah ini lebih deh. banyak data dari perpu yang dikeluarkan presiden disetujui menjadi undang-undang oleh DPR. Jadi kekhawatiran yang tadi disebutkan oleh Sekjen Nasdem tidak ada, tidak ada. Ya karena bukan dia anggota DPR-nya, jadi dia boleh saja. Saya kan ngomong kata. boleh secara teoritis dan secara konstitusi dimungkinkan. Okay. Jadi jangan bilang tidak. Ya, Oke, saya ingin itu tanya, dimungkin. kalau begitu, saya ingin tanya kalkulasi politiknya ke pakar politik. Kalkulasi politik yang Anda baca dari situasi seperti ini, apa saja, Mas Jayadi? Dinamis sekali. Jadi, saat ini kan e, banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Pertama, pelantikan presiden belum terjadi. Yang kedua, presiden kan bisa bisa mem memiliki beberapa waktu timing untuk mengeluarkan Perpu itu. Misalnya, presiden sudah punya apa itu kecenderungan misalnya mau perpu atau tidak perpu. Tentu presiden akan menghitung kapan mengeluarkannya. Kalau presiden ingin mengeluarkannya sekarang, kalau kalau presiden ingin mengeluarkannya sekarang, maka misalnya eh, presiden ingin perpu. Kalau ingin mengeluarkannya eh, sekarang, tentu dia akan berhitung ya. ya. Ada berhitung, pertama tanda tangan dulu. Ya. Kalau sudah sudah tanda tangan apakah mengeluarkannya setelah tanggal 17 sebelum pelantikan atau setelah pelantikan? Setelah pelantikan Apakah sebelum pengumuman kabinet, dan sebagai presiden, pasti punya hitung-hitungan itu? Hmm. Nah, tentu dalam proses itu, yang, di, yang pasti dipikirkan presiden juga, apakah DPR menerima atau menolak. Gitu, nah, kita nggak tahu uh, apakah DPR yang sekarang, misalnya, kesannya tidak ingin ada perhubungan, misalnya, ya. Uh, apakah betul-betul akan menolak atau tidak? Kan itu sangat tergantung oh. kepada proses dinamis yang, yang terjadi. Oke. Okay. Karena politik semuanya bisa berubah. Iya. Yeah. Tadi oposisi mungkin saja jadi menteri. <laughs> oh, bisa. Kita kembali sesaat lagi.